Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bita'alimihi استنى بسنته الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami iaitu Al-Quran, kata Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka sesungguhnya manusia berpaling ataupun dia tidak pedulikan Al-Quran ataupun dia menjauhkan diri dia daripada Al-Quran ini, dia akan merasakan kehidupan yang cukup sempit lagi terhimpit ketika mana dia berada dalam kubur kelak. Bahkan bukan setakat tu saja, kata Allah, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan golongan manusia yang tak pedulikan Al-Quran di saat mana dia hidup ini pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan kedua-dua matanya juga buta, kata Allah. Di saat manusia ni teraba-raba dalam gelap di padang mahsyar, dia tengok ke depan dalam keadaan tak nampak apa-apa, dia berpaling ke belakang dalam keadaan semuanya gelap gelita. Lalu Allah Ta'ala ceritakan pada saat ini manusia ni terus tanya Allah. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kamu kumpulkan kami di padang mahsyar pada hari ini dalam keadaan mata kami ni buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, bukankah di saat mana kami hidup di dunia dahulu kami ni boleh melihat dan mata kami ni celik, kan manusia sebut. Lalu Allah Ta'ala jawab, qala kadhalik, ya betul wahai manusia, yang kamu sebut kamu boleh melihat di dunia dahulu, aku tahu je, kata Allah. Yang kamu katakan kamu dulu celik, aku tahu je, kata Allah. Tetapi ingatlah hari-hari kehidupan kamu di dunia dahulu. Atatska ayatuna fanasitaha, bukankah di saat mana kamu hidup di dunia, kata Allah, kami telah datangkan kepada kamu ayat-ayat kami iaitu Al-Quran, fanasitaha, kamu ni buat-buat lupa je dengan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah, kata Allah, pada hari ini kamu jangan berasa sedih, kamu jangan rasa kecil hati, kamu jangan rasa yang disebut dengan kecil hati dengan Allah kalaulah kamu ini dilupakan oleh Allah Ta'ala. Puncanya apa? Puncanya kamu hidup di dunia dalam keadaan kamu melupakan Al-Quranul Karim. Sadaqallahul Azim. Surah Taha ayat yang ke-124 hingga ayat yang ke-126. Surah Taha ayat yang ke-124 hingga ayat yang ke-126. Yang dikasihi para alim ulama, yang dihormati lagi dikasihi ahli jawatan kuasa Masjid Negara, para asatizah, para ilmuwan, muslimin, muslimat, adik-adik yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya kita ni atur rasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala ni dia bagi lagi kepada kita merasai nikmat yang paling besar dalam hidup kita di dunia, iaitu nikmat kita ni boleh jadi hamba Allah, kita ni boleh tunduk dan kita ni boleh sujud lagi kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita kan para alim ulama sebut, agak-agaklah di dunia ni apakah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita di dunia. Para alim ulama sebut kan,
Di dunia ni nikmat yang paling besar apabila Allah Ta'ala pilih seseorang manusia ni, dia boleh tunduk dan dia boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Ni di dunia. Di syurga Allah, apakah nikmat yang paling besar? Apabila seseorang manusia Allah Ta'ala bagi kepada dia ni boleh melihat Allah. Kita bacakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah manusia ni kata Allah di saat berada dalam syurga Allah dalam keadaan berseri-seri mukanya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kerana pada saat tersebut manusia itu telah diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah. Di syurga kemuncak kenikmatan apabila kita ni boleh melihat Allah. Di dunia sebesar-besar nikmat ataupun kemuncak kenikmatan di saat kita hidup di dunia apabila Allah Ta'ala pilih kita ni boleh sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dan nikmat sujud ni Allah Ta'ala dia tak bagi pada semua orang, tidak. Kita perhatikan pagi tadi kan betapa ramai orang yang dengar azan, dengar telefon berdering pada waktu pagi, dengar kukukan ayam, tapi sampai dia masuk untuk sujud tak boleh nak sujud kepada Allah. Kenapa? Nikmat sujud Allah Ta'ala bagi kepada insan terpilih saja, subhanallah. Kita tengokkan dalam kehidupan kita kan, betapa ramai orang ni kalau kita tengok tidurnya di masjid dah, tidurnya di surau dah pada waktu malam. Dengar je pada waktu pagi bila azan, dia dengar azan tu, dia bangun daripada tempat dia tidur, dia pergi ke tempat lain. Tak boleh lagi nak solat. Tidur tu tidur di masjid dah, tidur tu di surau dah. Kenapa? Nikmat sujud Allah Ta'ala bagi kepada insan tertentu saja. Kita tengokkan dalam kalangan kita, ada orang yang lebih sihat daripada kita. Allah Ta'ala bagi kelapangan masa ni lebih baik daripada kita, lebih lapang daripada kita. Pangkat besar, jawatan tinggi, kaya-kaya daripada kita. Tapi dalam keadaan semikian sekalipun, tak boleh lagi nak sujud pada Allah. Kenapa? Nikmat ni Allah Ta'ala pilih manusia tertentu saja untuk rasai dalam hidup dia, subhanallah. Sebab itulah para hadirin sekalian, anak kena atur banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian kena ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana dalam keadaan hidup kita yang biasa-biasa saja ni kan, Allah Ta'ala dia bagi kepada kita merasai nikmat yang luar biasa dalam hidup. Nikmat apa? Nikmat kita boleh tundukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kita ni kan nak kata kita ni kaya sangat, tak kaya mana pun kita. Nak kata kita ni ada pangkat, berapa pangkat je kita ada pun kan. Nak kata kita ni sihat sangat, Allahu akbar. Ana yakinlah di depan kita ni kan, kalau tanya pagi ni ni sihat ataupun tidak, boleh jadi empat seorang penyakit ada dekat ni. 4 in 1. Sakit lutut duduk kat kita, sakit pinggang duduk kat kita, kencing manis kita ada, gout kita ada. Tapi dalam keadaan sakit kita, Allah Ta'ala dia bagi lagi pada kita ni, kita boleh sujud dan kita boleh yang disebut dengan tundukkan diri kita kepada Allah Subhanallah. Yang ni kita kena sebut alhamdulillah banyak-banyak, segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala bagi pada kita merasai nikmat yang paling besar dalam kehidupan dunia kita. Kalau kita bacakan satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah sebut, "Kamu ni wahai manusia," kata Rasulullah, "kamu kena sempurnakan sujud kamu." Kenapa? Apabila kita sempurnakan sujud kita, pada waktu tersebut jarak antara kita dengan Allah dengan jarak yang paling hampir. Apabila kita sujud, tidak adalah mana-mana kedudukan hampirnya ataupun dekatnya seseorang manusia dengan Allah melainkan di saat seseorang manusia ni sujud, subhanallah. Lalu Rasulullah sebut lagi kan, fal yukthiru du'a, dan apabila kamu sujud, kata Rasulullah, kamu perbanyakkan doa kamu kepada Allah. Kerana apabila kamu meminta di saat mana kamu sujud, kamu dengan Allah Ta'ala dengan jarak yang paling hampir kedudukannya, subhanallah. Paling hampir dengan siapa? Paling hampir dengan Allah. Siapa yang bagi jaminan? Jaminan datang bukan daripada ustaz, bukan datang daripada tuan guru, bukan datang daripada mana-mana pihak, tidak. Tetapi jaminan ini datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kita kan kalau kita bandinglah sekejap kan dengan kehidupan dunia kita ni,
Kalau kita boleh duduk rapat dengan pemimpin masyarakat, rasa suka dah tak dah? Boleh rapat, boleh duduk dekat dengan yang berhormat lah sebagai contoh kan. Rasa suka tu lebih dah orang kita ni kan. Tu baru dengan yang berhormat, rasa lain macam lah kita dah dah. Kalau boleh duduk rapat, jadi orang kanan MB, Menteri Besar. Dia punya berjalan tu, kita tengok lain terus tu. Mengangkang semacam-semacam je kita tengok kan. Kita tanya kenapa ni? Dia tunjuk gambar kita ni. Tengok ni, gambar siapa ni saya bergambar ni. Dengan MB dia sebut. Orang kita kan. Dengan MB lain lah. Kalau dengan menteri, lagi lain orang kita kan. Berjalan tu buka dada terus. Jumpa orang, dia tepih main-main pula. Dia pula ugut kita kan. Kamu jangan main-main dia sebut. Tak kena gaya, nahaslah kamu dia ugut kan. Tengok ni, saya ada kabel besar ni. Orang kanan menteri. Dengan manusia, rasa bangga tu lebih dah manusia bila dia rapat. Rasulullah sebut, bila kita ni mula sujud, pada waktu itu kita bukan rapat dengan makhluk, tidak. Apabila kita sujud, pada waktu itu bukan kita rapat dengan manusia, tidak. Tetapi apabila kita mula sujud, kita pada waktu itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Ulama sebut lagi kan, bila kita mula sujud kepada Allah ta'ala ni, kita letak kepala kita yang paling mulia ni sama taraf dengan tapak kaki kita yang paling bawah. Allah Ta'ala akan nak ajar kepada diri kita ni bagaimana nak buang perasaan ego, buat perasaan besar diri kita dengan Allah. Allah Ta'ala minta kita ni letakkan kepala kita yang paling kita jaga, kena letak sama taraf dengan tapak kaki kita yang paling bawah. Tidak ada mana-mana ibadat yang mana kita gunakan kepala kita ni sama taraf dengan tapak kaki kita, tak ada. Zakat ke, puasa ke, haji ke, melainkan dengan sujud pada Allah Ta'ala ketika mana kita salat, subhanallah. Kenapa? Nak buang perasaan besar diri kita, rasa ego kita, rasa tak nak tunduk kita kepada Allah waliyasubillah, subhanallah. Kepala ni kan tak ada lah satu anggota yang paling kita jaga, betul atau tidak? Anak-anak kita kan nak panjat atas belakang kita, kita tak marah lagi. Tapi bila dia main je kepala kita, kita sebut terus, dek, kepala mama jangan main-main, kita sebutkan. Ni tempat yang mama jaga, kita sebut. Kalau sahabat kita kan tepuk bahu kita ni, kita tak marah lagi. Tapi dia tepuk kepala je, kita istihab perang terus ni. Nahas dia, kita kerjakan anak dah. Kenapa? Kepala ni kita tak buat main-main. Kita kan kalau sahabat yang muslimin ni kan, sahabat-sahabat kita pegang perut kita ni, muslimin ni kan, dia sebut besar perut ni, bila tarikh diu ni, sambil-sambil bergurau anak dah. Kita sebut yang ni besar saja ni. Diunya tak ada tarikh, kita sebut. Tak marah lagi. Tapi bila dia main kepala je, kita sebut terus. Kepala jangan main-main, kita sebutkan. Kenapa? Ni satu anggota badan yang kita muliakan. Tapi bila kita sujud, tak kiralah ni ustaz ke, tuan guru ke, datuk ke, tan sri ke. Bila kita letak, ya Allah, kepala ni yang tepat yang aku jaga, aku letak sama taraf dengan tapak kaki aku yang paling bawah. Aku nak buang perasaan besar diri aku, perasaan ego aku denganmu, ya Allah subhanallah. Kenapa? Kerana sifat manusia yang tak nak tunduk kepada Allah merupakan suatu tanda seseorang manusia ni mula besar diri kepada Allah. Kita bacakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Apabila Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, wahai malaikat, kamu ni kena sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu. Lalu malaikat sujud je. Illa iblis. Tetapi iblis tak nak sujud. Kenapa? Aba. Kerana iblis enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbar. Dia merasakan diri dia besar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ta'ala jawab, wa kana minal kafirin. Kamu ini kerana kamu tak nak sujud, kamu tak nak tunduk pada Allah, kepada Nabi Adam, kamu ini telah terdiri dalam kalangan mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal iyas billah. Alhamdulillah para hadirin sekalian, satu nikmat yang kita kena pertahankan hingga akhir hayat kita, iaitu nikmat kita boleh sujud dan kita doakan, kita boleh mengada Allah ta'ala dalam keadaan selama-lamanya kita sujud dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dikasihi, lagi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, tajuk yang kita nak bicarakan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim pada hari ini, insyaAllah. Berkenaan dengan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, ana nak petik satu ayat daripada surah Taha, ayat yang ke-124, berkenaan dengan satu gambaran yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita
Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim pada saat ini ketika mana kita hidup di dunia? Lalu Allah Ta'ala ni dia cerita terus. Inilah gambaran kehidupan kamu di saat mana kamu ni berada dalam kubur. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran di dunia? Lalu Allah Ta'ala cerita gambaran kehidupan kamu dalam kubur begini. Bagaimana hubungan kamu dengan Al-Quran di dunia? Gambaran kehidupan kamu di alam mahsyar begini, kata Allah Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan di dalam ayat surah Taha ayat yang ke-124. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dhikri," dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, iaitu Al-Quran, kata Allah. Mana-mana orang apabila dia hidup di dunia ni adanya Al-Quran dengan dia, tapi dia buat tak indah, kata Allah. Adanya Al-Quran, dia buat tak tahu je dengan Al-Quran. Adanya Al-Quran, tapi dia berpaling, kata Allah, daripada Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala ceritakan terus bagaimanakah gambaran kehidupan dia di saat dia berada di dalam kubur. Fa'innalahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya manusia yang hidup di dunia dalam keadaan dia ni buat tak tahu je dengan Al-Quran, dia akan merasakan suatu kehidupan yang cukup sempit lagi terhimpit ketika mana dia berada dalam kubur kelak, Subhanallah. Ni suatu hubungan dengan Al-Quran ketika mana kita hidup di dunia. Allah Ta'ala dia ikat terus, inilah gambaran kehidupan kamu dalam kubur. Mana-mana orang dia buat tak tahu je dengan Al-Quran, di saat mana dalam kubur Allah Ta'ala sebut bangka, kamu akan merasakan kehidupan yang sempit lagi terhimpit, Subhanallah. Habis di situ ke? Tak lagi, kata Allah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, lalu kata Allah. Dan kami kumpulkan golongan manusia yang tak pedulikan Al-Quran pada hari kiamat di padang mahsyar. Dalam keadaan matanya ini jadi buta tiba-tiba, Subhanallah. Dalam keadaan gelap, tak nampak apa-apa, Subhanallah. Kenapa para hadirin sekalian? Allah Ta'ala sebut manusia yang tak peduli Al-Quran di dunia, matanya di saat dia berada di padang mahsyar dalam keadaan buta, tak nampak apa-apa. Kenapa buta? Kerana ketika mana kita berada di padang mahsyar, tidak ada lagi yang disebut dengan sumber cahaya. Matahari tidak memberi cahaya lagi kepada kita. Bulan tak ada, bintang tak ada. Kenapa tak ada? Allah Ta'ala sebutkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di alam semesta ni, kata Allah, dia akan hancur binasa semuanya. Yang kekal hanyalah ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi cahaya yang lain kecuali cahaya ini, dia datang daripada satu arah sahaja. Daripada mana? Daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebutkan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Cahaya yang lain ni terpadam, kata Allah. Yang ada hanyalah cahaya daripada Al-Quran. Bagaimana manusia nak mendapat cahaya untuk mereka melihat di padang mahsyar kalaulah di saat mana mereka hidup di dunia mereka ini berpaling daripada Al-Quranul Karim, Subhanallah. Manusia kan, Allah Ta'ala cerita lagi kan dalam ayat ni, apabila dia ni berada dalam kegelapan malam di padang mahsyar, dia tengok di depan dalam keadaan gelap. Kita kan cuba kita tutup mata, kita hayati sekejap betapa gelapnya manusia pada ketika itu kan. Dia tengok ke depan dalam keadaan gelap gelita. Cuba kita tutup kan, Allahu Akbar, kita rasa tak nampak apa-apa. Tutup tu kena buka balik lah, jangan tutup-tutup selamanya sampai habis kuliah pula dah. Ni tutup-tutup, kita suruh tutup tu sampai pukul 1 dia tutup mata dah dah. Allahu Akbar. Sebab itulah orang yang berada dalam majlis ilmu ni, dia ada 4 tahap dia. Tahap yang pertama ni, awal-awal ni lah, ustaz berada di depan ni, dia nampak lagi suara ustaz, dia dengar lagi dah dah. Tu tahap yang pertama. Masuk je tahap yang kedua, lebih kurang pukul 11.30 tu, suara tu dengar lagi. Ustaz yang berada di depan ni, dia jadi kabur sikit tu. Kurang sikit, macam cerita Piramli kan, 70-an filem dia tu. Tu tahap yang kedua. Masuk tahap yang ketiga tu kan, suara tu tak berapa dengar dah. Masuk, tem, keluar. Masuk, keluar. Gambar kita ni soh dah, tak nampak dah dah. Tapi yang paling bahayanya tahap yang keempat lah. Suara kita dia tak dengar, kita yang duduk depan ni dia tak nampak,
kita yang kat depan ni dengar pula suara dia kat belakang, kroh kroh dah dah. Allahu akbar. Moga-moga tak ada lain pesan awal ni. Allahu akbar. Allah Taala ceritakan manusia ni di saat dia berada di padang mahsyar dalam keadaan gelap gelita. Kenapa? Tidak ada lagi cahaya pada waktu tersebut melainkan cahaya ini datang daripada Al-Quran. Bila manusia ni kan Allah Taala sebut teraba-raba dalam gelap, dia tengok ke depan gelap, ya Allah. Dia menoleh ke belakang, semuanya gelap. Tengok ke kanan, paling ke kiri dalam keadaan gelap gelita. Lalu Allah Taala ceritakan manusia ni dia terus panggil Allah. Dia panggil macam mana? Qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapakah kamu ini bangkitkan kami di padang mahsyar dalam keadaan mata kami ni buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, bukankah di saat mana kami hidup di dunia dahulu kan kami ni boleh melihat dan mata kami ni celik, manusia sebut. Allah Taala jawabkan, qala kadzalik, ya betul wahai manusia, yang kamu sebut kamu melihat di dunia aku tahu je, kata Allah. Yang kamu katakan kamu celik di dunia aku tahu je, kata Allah. Tetapi ingatlah hari-hari kehidupan kamu di dunia dahulu, kata Allah. Atatska ayatuna fanasitaha, bukankah kami ini telah datangkan kepada kamu ayat-ayat kami iaitu Al-Quran? Fanasitaha, kamu ni buat-buat lupa je dengan Al-Quran, kata Allah. Wa kadzalikal yawma tunsa, lalu pada hari ini, kata Allah, kamu jangan rasa sedih, kamu jangan rasa kecil hati, jangan rasa kecewa kalaulah kamu ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncanya apa? Puncanya kamu hidup di dunia dalam keadaan kamu melupakan Al-Quran Karim. Subhanallah. Bagaimana suatu gambaran ayat Al-Quran, Allah Taala ceritakan hubungan manusia dengan Al-Quran di dunia. Inilah gambaran suasana kehidupan manusia di saat dia berada dalam kubur, di saat dia berada di padang mahsyar kelak. Subhanallah. Para hadirin sekalian, kita tengokkan pada hari ini realiti kehidupan manusia pada saat ini. Nilaian Al-Quran sudah tidak menjadi besar dalam diri manusia. Al-Quran sudah tidak dirasakan sebagai suatu kitab yang mukjizat dalam kalangan manusia. Al-Quran hanyalah dianggap sebagai satu kitab untuk dikhatamkan ketika mana sekolah rendah. Habis dia khatam Al-Quran, anak-anak ni kan kadang-kadang dia boleh sebut, umi, mama, ibu, saya khatam dah Al-Quran. Masuk sekolah menengah ni, saya nak tinggal sekejap Al-Quran, nak fokus kepada beberapa subjek lain. Subhanallah. Kenapa jadi macam ni? Kerana manusia tidak nampak hubung kait Al-Quran ini di saat mereka akan hidup ketika mana dalam kubur. Bagaimana di saat mereka berada di padang mahsyar? Subhanallah. Para hadirin sekalian, kita tengokkan kecilnya nilaian Al-Quran pada hari ini dalam kalangan manusia menyebabkan manusia ni sudah tidak rasa apa-apa dengan Al-Quran. Contohkan kecilnya Al-Quran ini jika dibandingkan dengan perkara lain kan. Manusia pada hari ini ni dia buka je mata pada waktu pagi, celik je mata daripada bangun tidur kan, perkara pertama sekali dia akan cari apa dalam hidup dia? Handphone saya mana handphone? Allahu Akbar. Kenapa? Kerana nak membaca mesej-mesej daripada makhluk. Buka je mata, sibuk dah cari mana mesej-mesej daripada makhluk sesama manusia ni untuk saya baca. Subhanallah. Ni merupakan satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit besarnya tulisan daripada makhluk, tetapi kalamullah, mesej daripada Khalik, mesej daripada Allah melalui Al-Quran sudah tidak dirasakan besar dalam diri manusia. Nak tutup mata kan pada malam nanti kan, nak tutup mata tu duduk di atas katil dengan pasangan masing-masing, seorang dengan telefon, seorang lagi dengan telefon suami isteri kan, dia akan scroll balik ni mana grup WhatsApp yang tak sempat baca lagi, nak qadha sebelum tidur ni. Subhanallah. Ni merupakan satu penyakit yang kita kena betulkan balik. Penyakit apa? Penyakit mesej daripada makhluk sudah menjadi besar, tetapi mesej daripada Khalik manusia tak berebut pun untuk baca. Subhanallah. Kenapa jadi macam ni para hadirin sekalian? Kerana manusia dia telah ditimpakan dengan satu penyakit. Penyakit kecilnya nilaian Al-Quran dalam diri kita. Subhanallah. Sedangkan Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut besarnya nilaian Al-Quran. Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini sebagai syifa'un fis sudur.
dia akan menjadi penawar kepada penyakit hati yang ada dalam diri kita, subhanallah. Tetapi manusia tak berebut pun untuk mencari penawar melalui Al-Quran. Allah Ta'ala sebut besarnya lagi kenilaian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai hudan lil muttaqin. Dia akan menjadi sumber hidayah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi hari ini manusia tak berebut pun untuk mencari hidayah melalui Al-Quran dalam diri dia, subhanallah. Besarnya lagi nilaian Al-Quran yang tidak dirasakan oleh manusia, kan? Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini wa rahmatun lil mu'minin. Dia akan menjadi rahmat kepada orang beriman bagi mereka yang jadikan Al-Quran dalam panduan kehidupan dia. Tetapi hari ini manusia tak berebut pun untuk mendapat rahmat daripada Al-Quran. Sama ada dalam kehidupan dia sebagai individu, kekeluargaan, kenegaraan dan sebesarnya. Macam mana sekalipun Al-Quran tidak dirasakan sebesar sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, subhanallah. Anda nak ambil contoh, kan? Besarnya nilaian Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni kalau kamu jadikan sebagai panduan, dia akan jadi rahmat kepada orang beriman. Tapi manusia tak berebut. Allah Ta'ala sebutkan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kekeluargaan macam mana? Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam satu hadis, mana-mana rumah yang dibaca dalam rumah tersebut dengan suratul Baqarah, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, subhanallah. Tetapi orang kita ni kan tak berebut pun untuk mengambil apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kekeluargaan dia, menjadikan Al-Quran suratul Baqarah sebagai pelindung dalam rumah tangga dia, subhanallah. Kenapa? Al-Quran sudah tidak dirasakan besar dalam diri manusia, subhanallah. Para hadirin sekalian, kalau kita tengokkan besarnya nilaian Al-Quran sehingga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Rasulullah sebut taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu ni, kata Rasulullah kepada umat manusia ni, dua perkara saja. Aku tak tinggal yang disebut dengan harta yang banyak. Yang ni anda boleh cari sendiri harta, kita semua boleh cari yang disebut dengan harta. Aku tak tinggal yang disebut dengan pangkat dan jawatan, kerana yang ni kita boleh kejar sendiri dalam hidup. Tapi Rasulullah sebut, aku nak tinggalkan kepada umat manusia ni dua perkara, yang jadikan dua perkara ni bila manusia berpegang, manusia tersebut dengan Allah, dia ni tidak tergelincir. Manusia dengan Allah, dia ni tak terpesong. Rasulullah sebutkan, intamassaktum bihima, sekiranya manusia ini berpegang untuk jadikan dua perkara ini sebagai panduan dalam kehidupan dia, lan tadilluhu abada, nescaya manusia ini dia tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah, kitab Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Dua perkara yang Rasulullah gambarkan inilah sebesar-besar perkara yang kita jadikan panduan dalam hidup. Tetapi kita tengok pada hari ini, kedua-dua perkara ini sudah menjadi malat dan sudah tidak menjadi besar dalam diri manusia, subhanallah. Kenapa? Kerana manusia telah ditimpahkan dengan penyakit. Orang boleh sebut, kan, yang kamu ni nak sungguh sangat belajar Al-Quran, nak pergi ke mana, dia sebut. Yang kamu ni bersungguh kata jadikan Al-Quran sebagai panduan, apa sangat, nak panduan apa pun, dia sebut. Yang kamu kata nak balik kepada Al-Quran, Al-Quran dijadikan sebagai pembimbing dalam hidup, kamu ni nak balik kepada zaman unta ke sebut tentang Al-Quran? Kamu nak balik zaman kuno ke cerita tentang Al-Quran? Kita sebutkan manusia yang dihidup dia ni, dia meninggalkan Al-Quran, di dunia inilah merupakan manusia yang paling kuno. Di saat dia berada di hari akhirat, merupakan manusia yang paling rugi, subhanallah. Orang boleh sebutkan, kamu ni nak hafal Al-Quran buat apa? Imam masjid negara ada dah, tak payahlah, tak ada apa pun dengan Al-Quran, dia sebut, subhanallah. Kenapa? Kerana dia tidak nampak Al-Quran ini keterikatan ataupun hubung kait Al-Quran dengan kehidupan selepas daripada dia mati, subhanallah. Para hadirin sekalian, kenapa jadi macam ni? Ada satu hadis Rasulullah sebut akan tiba satu zaman manusia ni sudah tidak rasa apa-apa lagi dengan jati diri dia dengan Islam. Jati diri manusia ni dengan Islam semakin hari semakin hilang, kata Rasulullah. Keyakinan manusia dengan Al-Quran semakin hari semakin hilang keyakinan tersebut. Manusia untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sedikit.
menyebabkan Rasulullah sebutkan pada waktu tersebut jati diri umat Islam ni lemah, sehinggalah kalaulah orang yang disebut dengan bukan Islam ini mengerumuni satu tempat, orang Islam ni pakat berebut untuk mengerumuni tempat tersebut. Subhanallah. Lalu sahabat tanyakan, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tauban, sahabat tanya, aqillatin yauma idzin ya Rasulullah, adakah jumlah kami pada waktu itu, jumlah kami ni sedikit, menyebabkan keyakinan kami kepada Islam berkurang, kami ini tidak yakin lagi untuk jadikan Al-Quran sebagai panduan, hilangnya keyakinan kami untuk beramal dengan sunnah kamu, adakah jumlah kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawabkan, tidak, kamu ramai tapi ramainya kamu umat Islam karisa'is sa'il, seperti buih yang berada di lautan sahaja. Subhanallah. Yang mana boleh pecah bila-bila masa? 2 bilion umat Islam, 2 bilion yang boleh dipijak, 2 bilion umat Islam, 2 bilion yang boleh ditindas, yang boleh dilenyik, yang tidak ada lagi jati diri, yang mana apabila dia pakai tudung bukan tujuan untuk menutup aurat. Sayyidina Ali sebutkan dalam satu kata-katanya, la yabqa minal islamu illa ismu, tidak akan kekal, kamu tidak akan mengenali lagi seseorang itu Islam melainkan kamu kenal Islam hanyalah pada namanya, bukan pada amalannya. Subhanallah. Kalau kita tanyakan bila zaman ini, kita akan sebut zaman ni sekarang. Zaman orang yang mengenali Islam, kita kenal dia Islam bukan berdasarkan kepada amalannya, bukan berdasarkan syariat diturunkan ke atas dirinya, tidak. Tetapi Islam hanyalah dikenali pada mikat saja. Bila zaman ni, kita akan sebut sekarang. Zaman orang sudah tidak ada rasa apa-apa lagi diri dia dengan Islam. Allahu Akbar. Dia nak, dia disebut dengan, dia pakai tudung tapi aurat tak tutup, tak apa. Betul lah kata Sayyidina Ali, pada saat kamu hidup satu hari nanti, la yabqa minal Islam illa ismu, kamu tidak akan kenal dia ini Islam melainkan kamu kenal dia Islam hanyalah pada nama. Subhanallah. Ni penyakit yang Rasulullah sebut. Wala minal Quran, kamu tidak akan nampak pada suatu zaman nanti, kata Rasulullah, orang ini membesarkan yang disebut dengan akhlak Al-Quran illa rasmu, melainkan kamu akan melihat Al-Quran ini hanyalah dibesarkan tulisan-tulisannya sahaja, tetapi orang meninggalkan panduan dalam Al-Quran. Kan, subhanallah. Orang yang ada Al-Quran ditekan, dilenyik, tidak dihargai. Orang yang ada nyanyian diangkat dan dijulan dalam kehidupan. Bila zaman ini? Zaman ini sekarang. Sahabat tanyakan, kenapa jadi macam ni wahai Rasulullah? Aqillatin yauma idzin, adakah kami ni sikit? Rasulullah sebut tidak, kamu ramai, ramainya umat Islam pada waktu itu karisa isail, seperti buih yang berada di lautan yang boleh pecah bila-bila masa, yang jati diri dia dengan Al-Quran, jati diri dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin ditinggalkan dalam hidup. Subhanallah. Sahabat tanya lagi kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tauban, sahabat tanya, kenapa jadi macam ni wahai Rasulullah, yang menyebabkan kami ni tidak rasa apa-apa lagi dengan kebanggaan Islam, kami tak rasa apa-apa lagi dengan Al-Quran yang ada pada diri kami? Rasulullah sebut, kamu telah ditimpakan dengan satu penyakit yang disebut dengan penyakit al-wahnu ataupun penyakit wahan. Sahabat tanyakan, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan dengan penyakit al-wahnu ini wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sebut, al-wahnu ini hubbud dunya wa karahiyatul maut, kamu telah ditimpakan dengan penyakit dunia ini, telah masuk ke dalam dada kamu, lalu kamu rasakan dunia inilah sebesar-besar nikmat, wa karahiyatul maut, dan takutnya kamu ini untuk kamu mempersiapkan diri kamu menghadapi kematian. Subhanallah. Bila zaman ini? Kita akan sebut inilah masanya. Subhanallah. Zaman orang tidak rasa apa-apa lagi untuk merebut ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ambil contoh kan, betapa kecilnya manusia tak berebut untuk membaca Al-Quran ataupun untuk mengambil ganjaran daripada pahala Al-Quran. Bukan kita tidak tahu satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali, qul huwallahu ahad Allahus samad, siapa yang baca surah Al-Ikhlas satu kali dengan penuh makna, dengan penuh tadabbur,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang baca surah Al-Ikhlas satu kali ini menyamai dia membaca pahala Al-Quran 1/3 Al-Quran. Subhanallah. Bukan kita tak tahu, kita tahu. Rasulullah sebut lagi kan, sesiapa yang baca surah Al-Ikhlas 2 kali dengan penuh makna, dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala ni satu je Tuhan yang layak disembah. Dengan penuh maknanya, kata Rasulullah, dia baca 2 kali. Pahalanya ini menyamai dia membaca 2/3 Al-Quran. Maknanya 400 muka surat lebih. Subhanallah. Kalau dia baca 3 kali, kata Rasulullah, nilaian surah Al-Ikhlas dia baca sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca Al-Quran secara lengkap. Tetapi kenapakah pada hari ini, walaupun manusia tahu hadis tersebut, ganjaran tersebut, kenapa manusia tak berebut pun untuk mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana sudah tidak merasakan bernilainya pahala daripada membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kenapa? Kerana tidak nampak. Subhanallah. Ini satu penyakit yang kita kena betulkan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, para hadirin sekalian. Ana nak sebut sikit lagi kan. Kecilnya nilaian Al-Quran pada hari ini sehingga pahalanya ini tidak berebut dalam kalangan manusia. Apabila dalam satu hadis Rasulullah sebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Sesiapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, baca satu huruf, kata Rasulullah, falahu bihi hasanah, baginya ini satu pahala. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Dan daripada satu pahala ni, Rasulullah janjikan kamu layak untuk mendapat gandaan sebanyak 10 pahala yang lain. Lalu Rasulullah sebut, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kalau kamu membaca alif lam mim, alif lam mim bukan satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, tetapi alif ini satu huruf, walamun harfun, lam ini satu huruf, wa mimun harfun, dan mim ini satu huruf. Maknanya kalau kita cangak mudahkan berdasarkan janji Rasulullah, siapa-siapa yang baca alif lam mim saja, dia sudah layak untuk mendapat 30 gandaan pahala di sisi Allah. Tetapi kenapakah manusia tak berebut pun untuk membaca Al-Quranul Karim? Kerana pahala Al-Quran sudah tidak dirasakan besar dalam diri manusia. Subhanallah. Ni yang kita kena betulkan balik, yang kita kena rawat dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita dan dalam diri keluarga kita. Orang boleh sebut pula kan, Allah Ustaz, alif lam mim ni panjang lah dia sebut. Allahu Akbar. Alif lam mim tu panjang dia sebut. Tak ada ke yang lebih pendek lagi nak baca ni? Kalau alif lam mim malah baca, kita sebut baca hamim lah. Dua huruf pun dia kata panjang juga Ustaz. Lenguh dia kata. Taklah. Hamim tu malah lagi kan orang kita kan. Kita sebut kalau hamim malah baca qaf saja. Qaf 10 pahala. Rasulullah sebut. Qaf pun panjang juga Ustaz dia sebut. Allahu Akbar. Orang macam ni, kita pergi keliling dia kan, kita boleh baca talqin dah depan dia ni. Malah sangat dah. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana manusia pada hari ini sudah tidak nampak besarnya nilaian ketika mana dia membaca Al-Quran Al-Karim dalam kehidupannya. Subhanallah. Ana kan, lebih kurang 2 minggu lepas, ada satu kuliah di Masjid At-Taqwa, Taman Tunduk Tok Ismail. Habis je kuliah maghrib ni, keluar daripada, nak masuk ke kereta tu, ada seorang hamba Allah Ta'ala tunggu. Lebih kurang usia je 40-50 tahun, lebih kurang macam itulah. Dia tanya Ustaz, nak minta tolong Ustaz ni datang ke rumah dia. Kenapa kita tanya? Dia kata nak minta Ustaz betulkan balik pandangan anak dia ni tentang Al-Quran. Kenapa? Anak dia ni lihat Al-Quran ni satu kitab yang mana kitab ni nak baca, bila habis dia boleh tinggal dah sampai bila-bila. Boleh sebut pada dia pula kan, habis, saya ni habis dah Al-Quran. Tak apalah, Al-Quran ni kita letak tepi dulu, kita nak fokus kepada beberapa subjek. Subhanallah. Kenapa ni tak nampak Al-Quran ini di saat dia berada dalam kubur? Al-Quran inilah yang boleh mencegah dia daripada dikenakan azab kubur. Tak nampak. Tidak nampaknya Al-Quran yang ada di saat mana dia hidup, ketika mana dia berada di padang mahsyar, Al-Quran inilah antara 2 perkara yang boleh bagi syafaat kepada dia di padang mahsyar. Tak nampak. Syafaat di padang mahsyar ni ada 2 je Allah Ta'ala sebut. Yang pertamanya syafaat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala sebut,
Yawma idin la tanfa'us syafa'ah illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Allah Ta'ala sebut, yawma idin, pada hari kamu berada di padang mahsyar, la tanfa'us syafa'ah, tidak ada mana-mana syafa'at dan pertolongan yang bermanfaat, yang bernilai, illa man adina lahur rahman, melainkan syafa'at ini dia datang daripada seseorang yang telah diberikan keizinan oleh Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala sebut, wa radiya lahu qawla, dan kata-kata daripada Rasulullah ini telah diredai oleh Allah Ta'ala. Satu, syafa'at. Yang kedua, di saat kita berada di padang mahsyar, ia datang daripada Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sebut, iqra'ul Quran, kamu bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Kerana Al-Quran yang kita baca di dunia ni, kata Rasulullah, dia akan datang cari kita pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, datang untuk memberi syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Sama ada syafaat yang lain, tak ada. Allah Ta'ala dia bagi, dia angkat dua perkara ni yang disebut dengan Rasulullah dan Al-Quranul Karim. Inilah satu perkara yang akan memberi syafaat dan pertolongan di saat setiap daripada kita ni berada di padang mahsyar. Tetapi pada hari ini, manusia yang hidup di dunia tidak merasakan Al-Quran, besarnya, bernilainya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini boleh bagi syafaat kepada dia di saat berada di padang mahsyar. Subhanallah. Kita bacakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhih. Di saat kita berada di padang mahsyar, kata Allah, yafirrul mar'u min akhih, saudara mara kita ni melarikan diri dengan kita. Kita jumpa abang kita, kita sebut, bang, ni adik abang ni, tolonglah adik abang, bantulah adik abang. Abang kita sebut macam mana? Minta maaf, dek, diri abang sendiri pun abang tak boleh tolong di padang mahsyar. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tanya lagi kan ayat seterusnya, wa ummihi wa abih, kamu nak minta tolong siapa lagi di padang mahsyar? Nak minta tolong ummi kamu, nak minta tolong abi kamu, ummi dan abi kamu juga melarikan diri, kata Allah. Terjumpa ayah kita, ayah, ni anak ayah ni, takkan ayah tak kenal muka anak ayah? Ayah tolonglah saya di padang mahsyar. Ayah kita sebut, minta maaf, diri ayah pun ayah tak boleh tolong sekarang ni. Subhanallah. Allah Ta'ala tanya lagi kan, wa sahibatihi wa bani, kamu nak minta tolong siapa lagi? Kamu nak minta tolong sahabat-sahabat kamu, kamu nak minta tolong anak-anak kamu, sahabat dan anak kamu juga melarikan diri daripada kamu. Subhanallah. Di dunia ni, sahabat kita boleh tolong lagi, anak kita di saat kita berada di alam barzakh, alam kubur, boleh tolong lagi. Kan Rasulullah sebutkan, antara tiga perkara yang terputus amalan, tapi tiga perkara ni tak putus, antaranya waladun salih, anak yang salih. Kita duduk dalam kubur ni, doa anak yang salih boleh meringankan kita daripada ditimpakan azab kubur. Setakat mana? Setakat alam barzakh saja. Sampai di padang mahsyar, Allah Ta'ala sebut, anak dan sahabat-sahabat ni dia melarikan diri daripada kita. Subhanallah. Tak boleh tolong dah. Anak setakat mana? Setakat yang disebut ketika mana kita berada dalam kubur. Sahabat setakat mana kita berada di dunia. Di padang mahsyar, dua perkara je. Syafa'at daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'at daripada Al-Quranul Karim. Sahabat kita di dunia boleh tolong kita. Kita kan jumpa sahabat kita kan, jumpa di padang mahsyar, kita sebut, tolonglah saya ni, takkan tak kenal kot saya. Kita kan dulu kan datang pengajian duha sama-sama di Masjid Negara sebagai contoh kan. Takkan tak kenal saya kot, kita sebut kan. Yang kamu tu awal-awal lagi tertidur, tertunduk dah nampak tu. Kita sebut kat kawan kita. Ingat lagi tu. Kawan kita datang kuliah dalam keadaan makin menunduk dan lah. Ingat lagi dan lah. Sebab itulah orang yang menunduk dalam kuliah ni, dia ada dua sebab. Yang pertamanya, dia mengantuk dah. Kita bergeraklah sikit, insyaAllah dan lah. Yang keduanya, dalam keadaan takut ustaz tanya. Takut ustaz tanya dan lah, insyaAllah. Kita bergeraklah sikit, insyaAllah. Nak sebutnya, tidak ada syafaat yang lain melainkan syafaat ini dia datang melalui dua perkara ni, iaitu yang disebut dengan Al-Quran dan yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ni, para hadirin sekalian, nilaian Al-Quran besar dah. Tapi bila kita mati, Al-Quranul Karim ni dia akan jadi lebih besar. Kita hidup lelah ni, nilaian Al-Quran besar dah, tapi manusia tak rasa kadang-kadang.
tidak rasanya Al-Quran ini sebagai Allah Ta'ala sebutkan hudan lil muttaqin, satu perkara yang boleh bagi hidayah pada dia. Manusia tak berebut pun untuk mencari hidayah dari Al-Quran. Kenapa? Sudah dibesarkan dengan perkara lain dalam hidup. Di dunia ni besar dah, tapi lepas daripada kita mati, nilai yang Al-Quran dia akan jadi lebih besar. Subhanallah. Kita kan kalau kita ingat baliklah kan, boleh jadi apa yang kita ada sekarang ni, ni kita hanya guna setakat dunia kita je. Bila kita mati, kita akan tinggal. Al-Quran tidak. Al-Quran ni, apa yang kita ada Al-Quran sekarang, kita nak guna sampai dalam kubur Al-Quran kita. Al-Quran kita ni, kita nak guna sampai di padang mahsyar. Kita kan kalau kita ingat baliklah kan, sejak daripada kita sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, boleh jadi beratus-ratus dah subjek yang kita belajar kan. Sampai je satu masa, apa yang kita belajar ni kita tinggal. Allahu Akbar. Tapi Al-Quran tidak. Apa yang kita belajar ni sampai sekarang kita guna lagi kan. Ruginya kalau ada orang kan, kadang-kadang anak sekolah menengah ni dia sebut, dia kata macam mana, Al-Quran ni nak letak ke tepi dululah. Kenapa? Nak fokus kepada 4-5 subjek yang susah ni. Dia tinggal Al-Quran tahun-tahun. Sampai satu hari nanti, apa yang dia fokus 4-5 subjek ni dia akan tinggal. Al-Quran yang dia tinggalkan, dia akan terkial-kial balik. Mana Al-Quran yang aku hafal dulu? Mana Al-Quran yang aku belajar tajwid dulu? Mana yang disebut dengan bacaan Al-Quran aku? Subhanallah. Kenapa ni? Dia tersilap fokus. Benda yang dia nak guna, dia tinggalkan. Benda yang dia tak guna sangat, dia fokus kepada perkara yang tidak betul. Subhanallah. Kita bacakan nilaian Al-Quranul Karim. Dia bukan setakat besar di dunia saja, tidak. Bila kita mati, mati kita ni, kita tak cari benda lain dah, melainkan kita cari Al-Quran. Kenapa? Ada satu hadis kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, tidak akan ada orang yang akan terlepas daripada azab dan siksaan kubur. Ana tak terlepas. Masuk je kita kan, ana akan dalam liang lahat. Masuk je liang lahat, datang terus siksaan kubur ni. Rasulullah sebut, tak ada orang yang akan terlepas daripada azab dan siksaan kubur melainkan mereka yang beramal dengan suratul mulk. Kenapa suratul mulk? Suratul mulk ini merupakan surah al-munjiyah wal mani'ah. Surah yang menjadi penyelamat dan yang akan menjadi pelindung seseorang manusia daripada ditimpakan azab dan siksaan kubur. Subhanallah. Tak cari benda lain dah. Rasulullah sebut terus, siapa yang berada dalam kubur pada waktu itu tu, dia cari mana di ubun-ubun kepala dia ni suratul mulk keluar ataupun tidak. Subhanallah. Kita kan kalau kita baca dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Janais, Rasulullah sebut, idza wudi'atil janazatu ila mawdi'iha, apabila seseorang manusia ni mati je, kata Rasulullah, bila anak mati, kita semua meninggal dunia kan, lalu Rasulullah sebut, jenazah ini dia akan dimandikan, dia akan dikafankan, lalu kemudian dia akan disalatkan, kemudian jenazah ini diletakkan di atas kanda masing-masing. Bila kita ni duduk di atas kanda, kata Rasulullah, wahtamala harrijalu ala a'naqihim, datangnya lelaki-lelaki ni untuk usung kanda ini, untuk diletakkan di atas batang tengkuk masing-masing kanda ini. Subhanallah. Lalu Rasulullah sebutkan, wa in kanat salihatan, sekiranya jenazah yang diusung ini jenazah yang soleh, jenazah yang baik, jenazah yang ada Al-Quran, lalu jenazah ini akan berkata macam mana? Rasulullah sebut, qaddimuni qaddimuni, wahai orang yang usung kandaku, cepat-cepatlah bawa aku pergi ke kubur, cepat-cepatlah bawa aku pergi ke kubur. Subhanallah. Tak sabar ni jenazah yang berada dalam kanda ni, Rasulullah sebut dia akan berkata-kata terus. Bila orang pegang je kanda dia, usung je jenazah dia ni, dia akan sebut, qaddimuni qaddimuni, cepatlah bawa aku pergi ke kubur, cepatlah bawa aku pergi ke kubur. Kenapa? Dia tidak takut pun untuk berdepan dengan azab kubur, kerana dia yakin Al-Quran yang dia beramal, Al-Quran yang ada pada diri dia ni akan keluar daripada ubun-ubun kepala dia di saat mana nak ditimpakan azab kubur ke atas orang tersebut. Lalu Al-Quran ini keluar, suratul mulk ini akan keluar, sebut macam mana? Orang yang kamu nak seksa, orang yang kamu nak timpakan azab, di saat mana dia hidup, dia beramal dengan aku, suratul mulk. Dan aku ni, kata Rasulullah, sebagai al-mani'ah wal-munjiyah, sebagai pelindung dan penyelamat seseorang manusia daripada ditimpakan dengan azab kubur. Subhanallah.
Ni sekiranya jenazah yang baik, jenazah yang soleh. Rasulullah sebut lagi kan, wa in kanat ghayra salihatin, sekiranya jenazah yang diusung ini jenazah yang tidak soleh, jenazah yang tidak baik, jenazah yang jauh sekali hubungan dia dengan Al-Quran, yang jauh sekali dia ini untuk dia menghafal Al-Quran, jauh sekali dia ini dengan Al-Quranul Karim ketika mana dia hidup, lalu dia akan sebut macam mana. Orang pegang dia kanda dia ni, dia akan sebut, ya wailaha, hari ni hidup aku akan musnah. Ya wailaha, hancur binasa aku hari ni, dia sebut. Subhanallah. Dia sebut lagi kan, jenazah yang berada dalam kanda, Rasulullah ceritakan, dia sebut, fa'aina tazhabu nabiha, yang kamu ramai-ramai pegang kanda aku ni, kamu nak bawa aku pergi ke mana? Lalu Nabi SAW sambung, wasami'aha kulla sautin illa al-insan, suara tempikan daripada jenazah yang berada dalam keranda ini, kata Rasulullah, didengari oleh semua makhluk, illa al-insan, kecuali manusia sahaja tidak dengar. Walau sami'al insan, kalaulah manusia dengar suara tempikan ini, la sa'iqa, manusia dia akan terduduk, lalu dia akan jatuh pingsan. Subhanallah. Kerana tidak dengar suara tempikan daripada jenazah inilah, menyebabkan manusia tidak rasa apa-apa dengan Al-Quran. Kerana tidak dengar suara rintihan daripada jenazah yang berada di dalam keranda inilah, menjadikan manusia melihat Al-Quran hanyalah suatu kitab yang tidak memberi apa-apa, hanyalah untuk dikhatamkan sahaja. Subhanallah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, anak nak sebutkan besarnya nilaian Al-Quran ni, dia bukan setakat besar ketika kita duduk dalam kubur. Tidak. Di dunia ni Allah Ta'ala sebut Al-Quran sebagai apa? Shifa'un fis sudur. Al-Quran ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kekeluargaan. Al-Quran ini dia akan menjadi satu perkara yang apabila kamu baca je suratul Baqarah dalam rumah, kamu menghalang syaitan-syaitan ini masuk ke dalam rumah kamu. Besar. Rasulullah sebut lagi kan, Al-Quran di saat mana kamu hidup, dia akan jadi hudan lil muttaqin, akan jadi sumber hidayah bagi orang yang cuba bertakwa kepada Allah. Al-Quran ketika mana kita hidup, Allah Ta'ala sebut, wa rahmatul lil mu'minin, Al-Quran dia akan jadi rahmat kepada orang beriman. Di saat kita berada dalam kubur, Rasulullah sebut Al-Quran inilah dia akan menjadi satu perkara yang menyebabkan manusia terlepas daripada ditimpakan azab kubur. Bahkan ketika mana kita berada, di saat kita berada di padang mahsyar, Nabi SAW sebut Al-Quran ini dia akan memberi syafaat dan perlindungan kepada orang yang membacanya. Subhanallah. Itu di padang mahsyar. Habis itu kebesarnya nilaian Al-Quran. Tak lagi besarnya nilaian Al-Quran, sehinggakan Nabi SAW sebut di dalam satu hadis. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sebut, mahirun bil-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran dengan tepat, hukum tajwidnya betul. Lalu Rasulullah sebut, ma'as-safaratil kiramil bararah, di syurga Allah Ta'ala kelak dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Subhanallah. Ni kelebihan Al-Quran sampai dalam syurga Allah. Di dunia besar, dalam kubur besar nilaian Al-Quran, di padang mahsyar sebagai syafaat, di syurga Allah Ta'ala. Rasulullah sebut, mahirun bil-Quran, orang yang mahir selok-belok Al-Quran, mahir bacaannya, mahir dalam tafsirnya. Rasulullah sebut dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Subhanallah. Rasulullah sebut lagi kan, walladhi yaqra'ul Quran, ada pun orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'tahu fi, tetapi dia baca Al-Quran dalam keadaan tergagak-gagak dia. Dia baca Al-Quran dalam keadaan tercungak-cungak dia. Orang macam ni juga kata Rasulullah, lahu ajran, disediakan kepada orang yang tergagap-gagap, tercungak-cungak dalam membaca Al-Quran, disediakan kepada mereka dengan dua ganjaran. Apa dia ganjaran yang pertama? Ganjaran yang pertama, kerana walaupun dia tahu dia nak baca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, payuh dah nak baca, kadang-kadang baca tu setengah jam satu muka dah ni, Allahu Akbar. Kalau dia baca juga huruf ca pun ada dalam Al-Quran, ca ni tak ada lah dalam Al-Quran, tapi kerana tak kenal. Tapi Rasulullah sebut orang macam ni ada juga ganjaran dia. Huruf pa pun ada dalam Al-Quran. Pa ni tak ada lah dalam Al-Quran kan. Tapi kalau dia baca, dia baca juga. Rasulullah sebut orang macam ni, lahu ajran, aku janjikan dengan dua ganjaran, iaitu ganjaran yang pertama,
dia berusaha juga walaupun dia tak boleh baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, walaupun dia ni tak boleh baca Al-Quran, dia pergi cari guru untuk dia memperbetulkan bacaan Al-Qurannya, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ni yang disebut dengan besarnya Al-Quranul Karim dalam kehidupan manusia. Kita kena betul balik dalam diri kita ni. Kenapa? Boleh jadi apa yang kita ada sekarang, kita tinggal satu hari nanti, kita tak bawa dah. Al-Quran, Al-Quran tidak. Kita meninggal dia, kita akan cari terus. Mana Al-Quran aku? Mana yang disebut dengan hafalan aku? Mana yang disebut dengan betulnya bacaan aku? Yang disebut dengan surah Al-Mulk yang aku lakukan di saat mana aku hidup di dunia. Subhanallah. Anda nak sebut lagi kan? Allahu Akbar, para hadis sekalian. Kita ni hamba Allah. Sampai je satu masa, kita akan balik kepada Allah. Dalam keadaan kita ni akan balik bawa segala kerja buat kita ataupun amalan kita di dunia ni. Sibuk macam mana sekalipun kita kan dengan urusan dunia kita kan. Jangan sampai kita ni tidak ada masa dengan Allah. Jangan sampai kita ni tidak ada masa dengan Al-Quranul Karim. Orang yang sibuk dengan Allah, pastinya Allah Ta'ala akan sibuk dengan dia. Mana-mana orang yang tidak ada masa dengan Allah, pastinya Allah Ta'ala ni dia tidak akan ada masa dengan dia. Kita jaga hak Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Ta'ala dia akan jaga hak kita di dunia dan hari akhirat. Kita ingat kepada Allah Ta'ala di saat mana kita senang, insyaAllah Allah Ta'ala dia akan ingat kepada kita di saat mana kita susah, insyaAllah. Kita bacakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Setelah ada seorang sahabat ni, dia datang bertemu dengan Rasulullah. Sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, kami ni berdoa kepada Allah Ta'ala banyak kali dah kami berdoa. Kami ni minta dengan Allah Ta'ala banyak kali dah kami minta. Tapi sebab apa doa kami ni Allah Ta'ala tak mustajab pun, dia sebut. Kami bukan tak berdoa kepada Allah, berdoa. Bukan kami tak minta kepada Allah, kami minta. Tapi sebab apakah doa kami ni Allah Ta'ala tak makbul? Dan sebab apakah doa kami ni Allah Ta'ala tak mustajab pun? Subhanallah. Lalu Rasulullah sebut dalam hadis, man sarrahu an yastajiba lahu fil karbi wasyada'id ta'rifullahu fil raha. Mana-mana orang, kata Rasulullah, yang mengharapkan doanya ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat dia berada dalam kesulitan dan kesempitan, ta'rifullahu fil raha, hendaklah dia ini mengenali Allah, dia ingat pada Allah di saat dia berada dalam keadaan senang, di saat dia berasa megah dengan kehidupan dia. Subhanallah. Ni satu tip doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang ingat kepada Allah Ta'ala di saat mana dia senang, di saat dia tidak ada masalah, sampai je satu masa dia ini dalam kesempitan ada hajat dengan Allah, Allah Ta'ala dia akan kenal kita balik, insyaAllah. Kenapa? Kita tengok kan, orang biasanya ni kan, dia nak baca Al-Quran bila? Bila dia rasa serabut dengan masalah hidup dia kan. Dia datang salat Jumaat di masjid bila? Bila dia rasa tidak ada ketenangan. Dia cari Allah Ta'ala bila? Bila dia rasakan tidak ada lagi mana-mana orang yang dia boleh bergantung harap, barulah dia balik kepada Allah. Ketika mana? Ketika mana dia susah. Rasulullah sebut, kamu nak pastikan Allah Ta'ala kenal kamu ketika mana kamu susah? Kita kenal Allah Ta'ala di saat mana kita senang. Kita tidak ada masalah. Dalam keadaan kita ni kan, fikiran kita ni tenang, hati lapang. Kita berada di kemuncak kehidupan dunia kita ni, tidak ada mana-mana orang yang boleh mengganggu-gugat kehidupan dunia kita pada waktu itu. Pada waktu tu kita boleh jaga solat Jumaat kita. Pada waktu tu kita boleh baca Al-Quran kita. Bila kita ada hajat, kita angkat tangan dengan Allah, ya Allah, aku ada hajat denganmu, ya Allah. InsyaAllah pada waktu tersebut Allah Ta'ala akan kenal kita, insyaAllah. Ni satu tips daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah nak pastikan doa kita ini doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Akhirnya para hadirin sekalian, anda nak sebutkan, kita jangan biarkan diri kita ni, kalau boleh terutamanya diri anda, lebih daripada 3 hari kita ni tak baca Al-Quranul Karim. Jangan biarkan diri kita ni macam-macam manusia sekalipun, jangan lebih daripada 3 hari ni kita tak baca Al-Quranul Karim. Kita rasa malu kan?
Boleh jadi WhatsApp, Facebook kita baca banyak dalam hidup kita. Tapi Al-Quran tidak ada masa terus. Semakin lama kita tinggalkan Al-Quran, kita tak baca Al-Quran, menyebabkan dinding kita dengan Allah Ta'ala ni ataupun hijab kita dengan Allah Ta'ala, dia akan jadi makin tebal. Bila makin tebal, menyebabkan kerinduan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan jadi semakin hilang. Bila hilang kerinduan seseorang manusia dengan Allah, menyebabkan solat seseorang manusia, solat tak berasa apa-apa dah. Solat nak khusyuk, tak rasa khusyuk lah. Kenapa? Makin tebal dinding dia, kerana dia jauh dengan Allah, kerana maksiat yang dia buat, menyebabkan hijab dengan Allah Ta'ala tebal, hilang kerinduan dia dengan Allah. Sibuk macam mana sekalipun, kita ambil Al-Quran, ya Allah, tanda aku ingat padamu, ya Allah, tanda aku ingat padamu, aku baca Al-Quran, kamu ni kena ingat padaku, subhanallah. Kita bimbangkan, Allah Ta'ala dia cerita dalam satu ayat, dalam suratul An'am, ayat yang ke-44. Allah Ta'ala sebut, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Allah Ta'ala sebut, apabila seseorang manusia ni nasu ma dhukiru bih, dia sudah lupa dengan apa yang kami ingatkan kepada mereka melalui Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan, mana-mana orang lupa peringatan Allah Ta'ala melalui Al-Quran ni, lalu Allah Ta'ala sebut, fatahna alaihim, kami akan buka kepada manusia tersebut abwaba kulli syai', segala pintu-pintu keseronokan, kemewahan, keceriaan, kegembiraan dalam hidup manusia. Bila dia lupa kepada Allah, Allah Ta'ala biarkan dia. Biar ni sehingga kan dia rasa seronok dengan kehidupan dunia dia. Dia rasa megah, dia rasa mewah. Sehinggalah kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sehingga satu saat kamu lihat manusia ni berada di kemuncak kehidupan dia, dia rasa seronok dah apabila dia melupakan Allah. Pada saat dia berada di kemuncak keseronokan inilah kata Allah, akhaznahum baghtah, kami sengaja rentak kematian dia secara mengejut. Pada saat ini kata Allah, kamu akan melihat, fa idza hum mublisun, manusia ni dia akan tercengang. Tercengang macam mana? Bila dia tengok malaikat maut, malaikat sebut, aku nak rentak nyawa kamu sekarang. Manusia dia sebut, masa sekarang kamu nak rentak kematian aku, di saat aku ni jauh daripada Allah, di saat aku ni tak ingat pada Allah, kamu datang, kamu sebut, kamu nak rentak kematian aku sekarang. Allahu Akbar. Tercengang kata Allah, akhaznahum mublisun. Mublisun ni dalam keadaan mata manusia ni terkelip-kelip, terkebir-kebir kata Allah Subhanallah. Kenapa? Punca manusia ini dia lupa kepada Allah, menyebabkan Allah Ta'ala bagi lagi kepada dia yang disebut dengan istidraj, menyebabkan dia rasa hebat, dia rasa mewah. Sampai satu masa nyawa berada di halkum, dia tengok dalam keadaan, ya Allah, sampai masa sekarang kamu nak ambil nyawa aku. Allah Ta'ala sebut, terkebir mata manusia, subhanallah. Rahdini sekalian, kita jaga 2-3 perkara ni, moga-moga bila kita jaga Al-Quran, hidayah Allah Ta'ala ni dia akan terusan masuk dalam dada kita. Kenapa? Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut sebagai sumber hidayah dalam hidup kita. Kita panggil hidayah Allah. Bila kita menjauhkan diri daripada Al-Quran, kita cabut satu hidayah, menyebabkan kita dengan Allah Ta'ala dia akan jadi semakin jauh, semakin hilang kerinduan seorang hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan dia. Allahu Akbar. Anda rasa sekadar itu sajalah, kita ambil 2-3 ayat untuk kita tadabbur di dalam surah Taha berkenaan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Al-Quranul Karim, dan bagaimanakah gambaran kehidupan manusia di saat manusia tersebut berada di dalam kubur kelak, insya-Allah. Kita berdoalah moga-moga Allah Ta'ala letakkan kita ini sebagai salah seorang yang akan mendapat rahmat daripada Al-Quran dan akan mendapat yang disebut dengan syafaat daripada Al-Quranul Karim di saat mana kita hidup di padang mahsyar kelak, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina ya Rahim. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa besar yang kami lakukan ya Allah. Dosa kecil yang kami lakukan ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami tak sedar ya Allah. Dan dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami ini sedar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan ambil nyawa kami di saat mana bibir kami tak mampu menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Ambilkanlah nyawa kami di saat mana kami ini mampu menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menadah tangan pada tengah hari ini mengharapkan doa yang kami tadah ini doa yang mustajab di sisimu ya Allah. Boleh jadi ada dalam kalangan kami ini ya Allah yang sedang menadah tangan mengharapkan jodoh dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan sunyikan kehidupan kami ini daripada kehidupan berpasangan daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang mengharapkan doa yang mustajab ini ya Allah, mengharapkan suriat daripada perkahwinan kami ya Allah, di tempat yang baik dalam majlis yang baik ini ya Allah. Kami mengharapkan doa daripadamu ya Allah. Jangan sunyikan kehidupan kekeluargaan ini daripada hilai tawa anak-anak kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang menadah tangan ini ya Allah, mengharapkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah disembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat kebandam kami berada di alam barzakh nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami kembali ya Allah, dan jadikan doa kami pada saat ini sebagai hadiah daripada anak yang saleh yang memadamkan dosa yang dilakukan oleh ibu bapa kami dalam kehidupan yang lalu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai suatu rahmat kepada kami dan sebagai suatu perkara yang memberi syafaat dan perlindungan kepada kami di saat kami berada di padang mahsyarmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami tak kenal pun nabimu ya Allah. Nabi kamu juga tidak pernah melihat kami ya Allah. Kenalkanlah kami dengan nabimu dengan ikatan syafaat, nur hidayah yang terpancar daripada cahaya yang kami sujud di dahi kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.